Tam semalam ada konser di sana. Untuk PICC ini adalah konser yang terbesar, yang kedua yang saya akan lakukan. Sekarang ini anda sedang menonton YouTube channel Budi.com bersama dengan Budi. Sekarang ini di sidang media, geng lawak PIC Putrajaya ialah pelawak otai kita, Mr. Oz. So, bila dah pelawak otai dijemput untuk satu persembahan buat pertama kali, julung-julung kali, apa perasaan Mr. Oz mewakili kumpulan Osama ni? Yang pertama, saya rasa berterima kasih kepada PICC kerana masih memberi kepercayaan kepada pelawak-pelawak veteran untuk perform bersama pelawak-pelawak masa kini. Jadi saya rasa bangga lah kerana ini pertama kali dalam karier saya sebanyak sama 30 tahun di pesada ini masih lagi boleh lagi diberi kepercayaan untuk perform Countdown New Year di PICC ini. Untuk Osama sendiri, dah fikir ke belum untuk konsep apa yang nak disampaikan kepada penonton-penonton apa yang hadir untuk menyaksikan geng lawak nanti, dah ada ke? Untuk Osama memang saya dah ada konsep malam tu kerana program ni santai dan kita dalam untuk berkomedi sambil kita seronok-seronok. Saya akan menekankan banyak komedi kepada more on musical comedy kerana partner saya ni seorang pelawak lebih kepada on nyanyian dan musical. Jadi saya akan tampilkan konsep sebegitu untuk malam tu. Mungkin kalau kita tengok dekat Maharaja Lawak Mega hanya masa tertentu 5 minit terbatas, dan kali ini diberi ruang yang lebih lama kan, berapa minit? Saya belum dapat kepastian berapa minit lagi, tetapi saya tahu program ini mungkin masa yang akan diberi itu lebih panjang lagi daripada Mega, sebab bagi saya bila masa yang panjang tu adalah lebih baik kerana untuk saya berkarya tu banyak elemen-elemen yang saya boleh slot in untuk program itu. Lagi sekali untuk penonton-penonton Budi.com kat luar sana yang nak datang ke geng lawak ni, apa yang nak disampaikan oleh Osama sendiri? Okey, jangan lupa datang di PICC pada 31 bulan 12 countdown ni. Saya pasti anda akan dapat satu komedi yang agak berbeza yang anda belum tengok sebelum ini. Jadi jangan lupa kita jumpa di sana. Okey, itu sekian saja temu bual Budi bersama dengan Mr. Oz yang mewakili Osama. Member dia Isma tak dapat hadir pada malam ini, mungkin sibuk. Terima kasih kerana sudi menonton YouTube channel Budi.com. Jadi sebenarnya tak ada apa saya nak ceritakan. Mungkin antara yang akan menonton, untuk press, untuk wartawan pemerintah yang ada sini, antara show yang saya akan persembahkan, saya akan bagi yang terbaik lah untuk compete dengan yang kaki mencarut depan ada kan. Jadi saya akan cuba yang terbaik, tapi konsep kita tetap komedi itu tetap akan dapat tengok warna-warna komedi yang agak berbeza daripada tahun 80-an, 90-an, tahun 2000, tahun depan tak tahu saya mati dulu ke dia orang mati dulu, belum tahu lagi. Jadi insyaAllah kita akan tengok show kita, dan saya mungkin daripada kumpulan saya ni akan perform dalam bentuk banyak, dalam bentuk musical comedy. Antara yang saya akan performkan untuk pengetahuan press, I will sing a number from Michael Jackson malam tu, the song called Hoyanda Bubunga. That's all, thank you.